Ash dan Ash, sinopsis novel episod 5, rancangan gila dan tak masuk akal. Bila biji kopi kehabisan, Ashrafi bertanggungjawab untuk mengambil stok biji kopi dari Amin, pembekal biji kopi. Antaranya biji kopi Arabica, Robusta dan biji kopi kegemaran Izan, iaitu kopi Haji Janggut. Bunyinya sedikit pelik, tetapi biji kopi ini sangat susah dijumpai dan stoknya adalah terhad. Yang pasti kopinya sangat sedap. Kehadiran Nadia di kafe meriahkan sedikit suasana. Izan saja yang selalu bergurau dengannya. Nadia ni dikira regular customer lah, ataupun pelanggan tetap Sanctuary Cafe. Keprihatinan Ashrafi terhadap Aisyah tidak disangkal lagi. Seperti biasa, dia bertanya pada Aisyah, dah makan ke belum? Lepas itu, Aisyah pun pergi ke dapur dan makan bersama Julia. Tepat pukul 9 malam, Aisyah terbangun dari tidur selepas dia terlena selepas maghrib tadi. Lepas itu, dia menunaikan solat Isyak dan dia baring semula. Aisyah berharap dia mimpikan keluarganya yang dirinduinya. Terjaga pukul 3 pagi, sayup kedengaran bunyi yang lain daripada biasa. Terdengar bunyi sayup dan siren mula menangkap telinga. Aisyah bergegas sarukan tudung dan bawa telefon bimbitnya. Kemudian, dia keluar melalui pintu belakang untuk melihat apa yang sebenarnya berlaku. Rupa-rupanya selang dua buah kedai, iaitu kedai butik pengantin, marak dijilat api. Pihak bomba sedaya upaya memadamkan api kebakaran. Perasaan ngeri mula menyelubungi diri. Apa jadi kalau api itu marak sehingga ke kafe dan dia tidur mati? Seram sejuk pula bila memikirkannya. Selepas itu, Ashrafi munculkan diri. Bomba arahkan supaya kosongkan bangunan sederet dengan punca kebakaran. Ashrafi menyuruh Aisyah dengan segera mengambil barang dan pakaiannya. Seterusnya, Ashrafi mahu membawa Aisyah ke suatu tempat. Pada mulanya, Aisyah fikir lelaki itu mahu bawa ke rumahnya. Bermacam-macam sangkaan dalam fikirannya. Tetapi sebenarnya Ashrafi menuju ke hotel supaya Aisyah boleh menginap di situ untuk beberapa hari, sehingga pihak bomba telah memutuskan untuk membenarkan semula operasi di kafe. Selepas 3 hari, pihak bomba telah membenarkan kafe beroperasi semula. Semalam mereka semua telah membaca surah Yasin dan buat solat hajat berjemaah di kafe dengan bantuan orang surau yang berdekatan. Hari ini semua kru datang untuk mengemas dan membersihkan kafe untuk dibuka esok. Ashrafi beritahu pada Aisyah bahawa dia telah menambah bayaran untuk 2 malam lagi. Aisyah semakin dibelenggu rasa bersalah kerana dia telah menyusahkan orang. Kak Wati cuba membantu Aisyah dengan memberi cadangan supaya tidur di rumahnya. Tetapi Aisyah tidak mahu. Dia tetap mahu mencari bilik sewa. Tiba-tiba Ashrafi berkata sesuatu pada Aisyah. Saya setuju dengan cadangan awak yang dulu, Ash. Semua mata memandang Ashrafi yang tiba-tiba bersuara. Kak Wati teringin tahu apa cadangan yang mahu diperkatakan. Aisyah pernah cadangkan yang dia kahwin saja dengan saya. Boleh dia duduk rumah saya tanpa prejudis. Aisyah terkejut apa yang Ashrafi katakan. Pada masa itu Aisyah hanya main-main saja dengan kata-kata itu. Dirinya semakin bingung kerana Izhan, Izma, Rudy, Julia dan Kak Wati setuju dengan cadangan tersebut. Aisyah terus bangun, menonong keluar dari kafe itu. Lagi lama di situ, lagi berputar otaknya. Kemudian Aisyah menerima panggilan dari Izma. Iz berkata, Abang Ash cakap kalau sebelum malam akak tak sampai hotel, dia wawahkan di media sosial yang kakak hilang. Makin naik darah Aisyah. Boleh pula main-main ugut macam tu. Dia minta maaf pada Izma kerana tidak menolong mengemas kedai. Panggilan dimatikan, menonong dia teruskan perjalanan untuk mencari bilik sewa. Misi Aisyah gagal kerana tidak menemui sebarang bilik sewa. Yang ada pun rumah sewa, tetapi bayarannya mahal. Dia tak mampu untuk membayar seorang. Terduduk kesorangan di bangku berhadapan hotel yang dia menginap, tiba-tiba Ashrafi muncul. Dia tetap bertanya pada Aisyah mengenai cadangan tempoh hari. Aisyah tak tahu nak cakap apa dan dia bangun menuju ke tangga. Sebelum tu, Ashrafi pesan pukul 8 malam nanti dia datang ambil Aisyah di situ. Kalau tak, dia akan tunggu di depan bilik sampai Aisyah keluar. Sudah pukul 8 suku, Ashrafi mengetuk pintu bilik untuk menjemputnya. Bengang Aisyah melihat lelaki di depannya yang tak faham bahasa. Akhirnya dia bersiap-siap dan dia ikut ke mana Ashrafi mahu bawanya. Sebenarnya, Kak Wati menjemput Aisyah makan malam di rumahnya. Hati Aisyah sedikit lega bila dia berkata begitu. Kak Wati tinggal bersama mak mertuanya dan seorang anaknya, Lily. Suami Kak Wati jarang balik rumah kerana kerja jauh.
Lokasi rumah Ashrafi pun memang berdekatan dengan rumah Kak Wati. Melangkah masuk ke rumah Kak Wati, mereka berdua pun mula menyapa Lily dan mak mertua Kak Wati. Kemudian, mereka pun makan bersama-sama dan di samping itu berbual mengenai perancangan Aisyah, perhijrahan dari Terengganu ke Kuala Lumpur. Dan sampai masanya, niat asal perlu dilaksanakan. Kenapa Kak Wati menjemput Ashrafi dan Aisyah datang ke rumah? Ashrafi telah berpakat dengan Kak Wati untuk bertanya pada tuan diri, adakah di sana sudi menjadi isteri Ashrafi? Aisyah pun dah menjangkakan apakah topik yang nak diperkatakan. Dia ada tetap dengan keputusannya. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Ashrafi menjelaskan kenapa dia nak sangat berkahwin dengan Aisyah. Dia perlukan seseorang untuk menguruskan hidupnya dan dia nak pastikan Aisyah tinggal di tempat yang selamat. Dia berjanji, kalau Dasar menjadi isterinya, dia takkan apa-apakan Aisyah. Saya kahwin dengan awak, tapi saya buat hal saya, awak buat hal awak. Macam tu. Ha, gila. Awak dah gila. Kalaupun saya gila, awak masih boleh terima teori dan cadangan saya kan? Kalau saya tak terima, itu bermaksud cadangan saya tak cukup gila. Awak tak ada impian untuk berkahwin dengan gadis idaman awak ke? Soalnya geram. Ashrafi ketawa, pandang Aisyah dengan senyuman menyindir. Awaklah gadis impian saya. Siapa lagi? Saya naik dulu. Nanti-nantilah saya fikirkan. Saya dah bayarkan bilik awak untuk 2 malam lagi. Kalau nak sambung lagi, awak cakap saja. Langkah Aisyah terhenti di situ. Dia pejamkan mata, tarik nafas. Dalam fikirannya semuanya berputar-putar bersimpang siur tanpa arah tuju.